إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepadanya serta takutlah akan siksaannya. Hanya orang-orang berimanlah yang Allah akan selamatkan dari pedihnya siksaannya. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Hari yang sangat panjang, hari yang sangat mencekam. Allah dekatkan matahari kepada makhluknya sejarak 1 mil, sehingga mereka akan tenggelam di dalam keringat-keringat mereka sesuai kadar amalan mereka masing-masing. Dalam situasi yang sangat mencekam ini, dalam situasi yang sangat menakutkan ini, Allah akan memberikan naungannya. Dalam riwayat lain Allah akan memberikan naungan arsy-Nya. Untuk siapakah naungan ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada naungannya. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kemudian golongan yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya tertambat dengan masjid. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafu Allah. Kemudian yang kelima adalah lelaki yang digoda oleh perempuan yang memiliki kedudukan tinggi, yang cantik jelita, namun dia mengatakan sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Lalu yang keenam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian yang keenam adalah lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat 'ainah. Adalah lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian matanya meneteskan air mata. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan amalan-amalan mulia ini
yang membuahkan pahala dan balasan yang mulia juga. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ia adalah pemimpin kaum muslimin yang memerintahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perintah hawa nafsunya. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah rakyat yang aman, sentosa, hidup mereka makmur. Maka beruntunglah para khulafaur rasyidin, beruntunglah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Mereka semua diberikan amanah untuk mengendalikan kaum muslimin, dan mereka pun berlaku adil terhadap mereka. Namun apabila seorang pemimpin ini berbuat zalim, maka ingatlah ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Termasuk pula di dalam imam yang adil adalah seseorang yang diberi perintah, ditunjuk untuk mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia berlaku adil, maka dia juga termasuk dalam hadis ini. Orang tua, dia berlaku adil terhadap anak-anaknya. Atasan, berlaku adil terhadap bawahan-bawahannya, dan juga semacamnya. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga anak ini, menjaga dia semenjak dia belia, untuk bisa beramal dengan amalan-amalan soleh, untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, bisa dengan asuhan yang baik, dan bisa juga dengan lingkungan yang terjaga. Dan kita mudah-mudahan termasuk para pemuda yang tumbuh di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan kita lingkungan yang terjaga, kita mendapatkan asuhan-asuhan yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang, menjadi pemuda-pemuda yang tumbuh di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan kita semua naungannya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid. Ia mencintai masjid bukan hanya karena fisiknya belaka, bukan karena bentuk bangunannya belaka, namun ia mencintai masjid karena dia merasa nyaman untuk beribadah di dalam masjid. Ia akan bersegera menuju masjid ketika datang waktunya untuk melaksanakan sholat. Dia akan memakmurkan masjid-masjid Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa aqama wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah." Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta orang yang mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka disatukan bukan karena ikatan duniawi, bukan karena ikatan keuntungan duniawi semata. Mereka diikat oleh ikatan iman. Karena ikatan iman yang paling kuat adalah kecintaan karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka tidak mempunyai ikatan kerabat sama sekali. Mungkin mereka tidak mempunyai ikatan hubungan bisnis sama sekali. Namun yang mengumpulkan mereka berdua
adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan poin berikutnya yang kelima adalah laki-laki yang bisa selamat dari godaan wanita yang menggodanya. Wanita yang menggoda laki-laki ini bukanlah wanita biasa, melainkan wanita yang memiliki kedudukan tinggi, wanita yang cantik jelita, namun dia bisa melepaskan diri dari godaan wanita tersebut. Dia bisa menyelamatkan dirinya dan agamanya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa perzinahan. Tidaklah ada yang bisa menyelamatkan dirinya melainkan karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada iman di dalam hatinya. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau digoda oleh wanita cantik memiliki kedudukan tinggi, beliau mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah adalah amalan yang agung. Banyak orang yang bersedekah, namun mengapa orang ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala? Yang membedakannya tiada lain hanyalah nilai keikhlasan dari seseorang yang bersedekah tadi. Ketika kita bersedekah dengan keikhlasan yang tinggi, maka kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Kemudian yang ketujuh adalah seorang yang menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis. Dia menangis bukan karena dia ingin dipuji oleh orang lain. Dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis karena mengingat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia juga takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meneteskan air mata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah Ainun tahrusu fi sabilillah. Ainun bata tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut, sehingga kita diberikan karunia berupa naungan di hari akhir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimi shalah.